Nah, jadi sekarang kita nih lagi mau on the way ke Bandung. Jadi rencananya kita mau staycation gitu ke sana untuk menghilangkan stres di Jakarta. Kita mau menikmati dulu lah sejenak di Bandung. Nah, nanti kita bakal nginep di Padma Hotel. Nah, jadi Padma Bandung ini terletak di daerah Cimbeluit, Bandung. Tempatnya ini beneran eksklusif banget, dikelilingin oleh tumbuhan-tumbuhan hijau yang menyegarkan mata banget. Nah, pas kita check-in juga, mereka menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terus juga kita selagi menunggu kamar, bisa duduk-duduk di area lobby-nya yang nyaman banget. Bagus banget. Jadi ini tuh kamar itu premier suite king. Nah, pas pertama kali masuk itu langsung ada kayak toilet, ada wastafel. Ini kayak cuma buat mau apa? Cuma ada toiletnya gitu deh, klosetnya yang kalian mau pipis kek, mau buang air kayak gitu. Nah, pas masuk guys, langsung kayak ini kamarnya terang banget karena kayak kaca kaca dan view-nya tuh langsung kayak pepohonan hijau gitu. Di sini ada mejanya untuk kalian mau makan, terus di sini ada sofanya kayak sofa bed gitu, bisa ditidurin juga. Dan spesialnya di sini kita dapat cake dong, happy honeymoon, sweet banget, makasih Padma. Nah, di sini juga ada mejanya gitu, ada pembuatan apa kalau mau buat kopi. Jadi di sini lengkap banget guys. Tuh. Pokoknya semuanya tinggal pakai aja. Di sini juga ada kayak kulkasnya gitu, kulkas kecil, dan lumayan lah ya. Nah, di sini ada TV-nya. Tuh, TV-nya kayak bisa disesuaikan gitu, kita mau pada mana. Nah, terus di sini ada kasurnya yang besar. Ini king ya. Terus suite-nya lagi Padma. Lagi-lagi kasih kita coklat. Ini coklatnya juga lucu banget. Terus kayak kita dapat bunga. Makasih ya Padma, sweet banget. Sweet. Terus di sana juga ada kursinya lagi. Pokoknya cantik banget deh. Ini benar-benar interiornya bagus banget dan modern. Oh iya, di sini juga kita dapat speaker ya. Speakernya bisa kita pakai juga. Dan ini dia kamar mandinya. Tara. Nah, ini kamar mandi, kita dapat bathtub di sini. Enak banget. Di sini kayak ada view-nya juga. View-nya juga bagus. Terus di sini juga wastafelnya gede. Ada kursinya, jadi kalian guys yang mau make up, kalau capek ada tempat duduknya di sini gitu. Wah, kita dapat bed bomb juga. Fix kita akan berendam. Nah guys, di sini juga yang spesial adalah kita itu dapat balkon. Nah, enak banget balkonnya tuh. Tuh, bisa dengerin suara-suara alam gitu. Enak banget. Ya guys, jadi ini tea time-nya. Gue baru ngambil teh tarik panas, iced water, terus ada tahu, ada kue cookies sama pisang goreng. Nanti akan ada round 2 mungkin. So, bye. Round 2 gue lagi nyobain ini kue cookies. Dalamnya tuh kayak gula merah gitu, ada kelapanya. Nah, ini ada sosis solo sama kue sus. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi sekarang kita mau breakfast di restoran yang ada di Padma Hotel.
Nah, ini ambience-nya enak banget di restorannya ini, dan ternyata pilihannya itu beragam, bermacam-macam, dari makanan, minuman, semuanya lengkap banget. Kalian mau cari makanan Indonesia, mau cari makanan Western, semuanya lengkap. Dan juga ternyata rasanya itu enak banget. Jadi buat kalian yang menginap di Padma Hotel, please kalian harus make sure kalian dapat breakfast di sini, karena ini beneran worth it banget. Nah, setelah check out dari Padma Hotel, kita melanjutkan perjalanan ke Stone Garden Citata. Nah, Stone Garden ini merupakan Gunung Kapur. Di sini kita dapat berjumpa dengan pertambangan kapur di sekitar sini. Dari puncak, kita dapat menyaksikan perpaduan warna putih bukit kapur dengan hijaunya pepohonan. Di sini juga udaranya sejuk banget. Perjalanan dari Padma Hotel ke Stone Garden itu sekitar 1 jam aja, dengan biaya tiket masuk sebesar Rp12.000. Halo semuanya, nah jadi sekarang aku mau umumin pemenang giveaway dari giveaway yang udah aku ajukan di vlog Mandalika. Nah jadi pertamanya aku review dulu ya. Pertamanya itu, pertanyaan nomor pertama itu, hotel manakah yang aku inepin yang semuanya itu serba pink? Sebutin nama tempatnya dan juga lokasinya. Nah, rata-rata kalian itu benar. Jawaban itu Pink Koko di Gili Trawangan. Nah, cuma yang kedua ini rata-rata dari kalian itu kurang lengkap jawabnya. Jadi, nomor dua itu hanya ada satu orang aja yang benar-benar jawab full, yaitu kita udah ke 4 Bamboo House yang kita udah bikin di YouTube. Jadi yang pertama itu ada Veluvana yang ada di Bali, yang kedua ada Ulaman Eco Retreat, yang ketiga itu ada Hideout, yang keempat itu Hideout Falcon. Nah, dari kalian tuh rata-rata jawab ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, nggak ada yang benar-benar empat. Jadi cuma ada satu orang ini aja yang jawabnya benar-benar lengkap banget. Nah, ini namanya Lalu Yais. Nah, Lalu Yais ini dia lengkap banget, benar-benar jawabnya semuanya benar. Jadi buat kamu Lalu Yais, jangan lupa Lalu _ Yais ya, jangan lupa DM ke aku nomor rekening kamu, karena langsung aku transfer Rp500.000-nya. Selamat! Jadi buat kalian yang belum menang, jangan berkecil hati. Pastinya kita akan ngebuat giveaway lagi di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa tontonin kita terus, jangan lupa di like dan juga subscribe. So, bye-bye!